Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan utama yang saya muliakan keluarga Sohibul Musibah, keluarga besar almarhum Ibu Amah binti Haji Alam. Yang saya muliakan para ketua kampung, sesepuh kampung kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Haris Ismail, Bapak Kong Haji Niin Enin Putra BA, Bapak Kong Haji Amir Mukri, yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, tokoh olahraga, tokoh pemuda, Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan-hujan gini enaknya selimutan ya. Oke. Ya mudah-mudahan enggak pules ngedengerin ceramah ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan kita pada malam pertama yang telah lalu, kemarin dibahas tentang mensyukuri nikmat. Nikmat yang kita bahas adalah nikmat umur ya Pak. Sekarang kita lanjutkan penggalan ayat berikutnya ya Pak. Kemarin kan lain syakartum la aji dan nakum. Sekarang wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku kata Allah. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kufur secara bahasa artinya menutupi Pak, mengingkari. Sementara secara istilah kufur nikmat diartikan sebagai tidak menggunakan nikmat untuk jalan keridhaan Allah dan enggan mengucapkan hamdalah atau pujian atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, itu definisi menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya, Pak. Terus kufur nikmat itu bentuknya apa saja? Secara garis besar, kufur nikmat itu dibagi menjadi 3 kategori, Pak. Bil qalbi, bil lisan, dan bil zahri. Dengan kolbu, itikad, dengan lisan, atau dengan anggota badan. Dengan kolbu, dengan itikad, itu contohnya bagaimana? Maksudnya, kufur terhadap nikmat Allah dalam bentuk itikad itu tidak mengakui bahwasanya segala nikmat yang ia rasakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia merasa atas hasil usahanya sendiri. Nah, Bapak Ibu tentu ingat di dalam Al-Qur'an ada kisah Qarun ya. Qarun itu orang yang sangat kaya raya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tadinya Qarun itu miskin. Kemudian dia minta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar diberikan kekayaan. Setelah itu Qarun pun menjadi kaya raya. Saking kaya rayanya, kunci gudang harta penyimpanannya itu dibawa oleh orang-orang yang kekar, orang-orang yang gemuk, dan unta-unta yang besar, Pak. Saking kayanya. Ketika Qarun ditanya, Qarun, kamu ini begini kaya, dari mana atau kekayaanmu ini? Ya, saya usaha, saya kerja, saya berniaga. Kagak ada urusan sama Tuhan. Nah, ini saking kurang ajarnya Qarun, makanya ia dan seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Makanya kalau kita nemu harta dalam tanah kan suka disebut harta karun ya Pak. Nah itu asal katanya dari Qarun Pak. Untungnya azab kayak gini ini terjadinya cuma di zaman Nabi Musa alaihi salam. Coba kalau terjadi di zaman kita ya Pak. Orang kufur nikmat di kampung anu. Ditelan kan ya. Sama bumi misalnya. Mungkin kita cariin bukan kita korekin kan. Barangkali masih ada liontin emas ketinggalan. Arloji Rolex-nya nggak kebawa gitu ya Pak. Kemudian
bentuk kufur nikmat yang kedua itu bilisan, dengan jalan lisan. Bagaimana bentuknya? Yaitu orang yang kufur nikmat secara lisan biasanya senantiasa mengeluh, Pak, mengomel, berkeluh kesah seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat dalam kehidupannya. Padahal orang lain itu sudah sampai titik liurnya lah melihat kenikmatan yang ada pada dirinya. Kemudian bentuk kufur nikmat yang ketiga itu dengan jalan bil jahri, dengan anggota badan. Maksudnya orang yang kufur nikmat dengan anggota badannya tidak memanfaatkan nikmat badannya ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat enggak dipakai buat sholat, dikasih sehat enggak dipakai buat puasa, tetapi dipakai untuk maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita enggak boleh kufur kan? Pertanyaannya gitu kan ya. Jawabannya jelas, Pak. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Apa yang dimaksud dengan inna azabi lasyadid ini? Azab yang pedih ini kalau dalam konteks akhirat mudah kita pahami ya, Pak. Artinya itu dalam bentuk siksa api neraka. Tapi bagaimana kalau konteksnya dalam kehidupan dunia? Apa yang dimaksud dengan azab di sini? Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka siksaan itu datang. Siksaan dalam bentuk apa? Gelisah hatinya, Pak. Gelisah, resah, cemas, gundah gulana. Kenapa, Pak? Karena sibuk memikirkan nikmat yang belum ada, sehingga ia lupa mensyukuri nikmat yang telah ada. Nikmat yang ada lupa dia syukuri, sehingga hatinya resah. Pak, apa tidak boleh orang mengharapkan yang belum ada? Boleh, Pak. Tetapi jangan sampai keinginan tersebut menyebabkan kita lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Kenapa? Karena nikmat yang sudah ada ini juga sudah terlampau banyak, Pak. Tidak akan mampu kita syukuri dengan baik. Artinya, betapapun usaha syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan muncul, Pak, apa yang menyebabkan orang menjadi kufur terhadap nikmat Allah? Yang menyebabkan orang menjadi kufur terhadap nikmat Allah tidak lain adalah lemahnya fondasi iman, Pak. Fondasi iman lemah kenapa? Karena kelalaian dan kebodohan. Makanya sangat dianjurkan kita berkumpul, senang berkumpul di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis zikir, yang dengan ilmu tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu pertanyaan lagi muncul, Pak. Kalau kita disuruh mensyukuri nikmat Allah, nikmat Allah macam apa yang paling harus kita syukuri? Jawabannya tercantum di dalam Arkanuddin, rukun agama kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kalau nikmat iman dan nikmat Islam ini bisa dibilang dikategorikan sebagai nikmat akidah, sementara nikmat ihsan adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar, Pak, lebih mahal daripada kita punya kontrakan 30 pintu, lebih mahal daripada kita punya sawah 3 hektar, karena itu yang menjadi jaminan keselamatan kita di akhirat. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ke-3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, serta aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini artinya nikmat Allah yang tercukupi bagi kita adalah nikmat Islam, Pak, nikmat agama. Sementara nikmat-nikmat yang lainnya itu aksesoris saja, Pak. Kita tanggalkan ketika kita masuk ke alam kubur. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya muzakarah kita pada malam hari ini dengan satu kesimpulan bahwasanya segala nikmat dari Allah itu harus senantiasa kita syukuri, karena jikalau kita ingkari, kita kufuri, maka kerugiannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, yang hilang dari saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya.
pada bagian akhir kita sama-sama berdoa bermunajat. Mudah-mudahan almarhum Ibu Amah binti Bapak Haji Alam, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan di alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.